folklor danau danau Telaga Biru, bukan danau ya, telaga Telaga Biru yang ada di Cigaru Cisoka Tangerang. Seperti apakah danau itu? Seperti yang kalian saksikan semua di belakang. Namun setelah ini, mari ikuti petualangan kita untuk detail danau, ya danau lagi, telaga ya, Telaga Biru yang ada di Cisoka Tangerang. Mari. Jadi seperti inilah penampakan Telaga Biru itu. Mungkin hari ini lagi kurang biru ya, seperti hati yang lagi sendu. Di sebelah sana ada tempat tempat foto-fotonya tuh. Ada lope-lope gitunya. Di sana bisa foto-foto. Saya mau foto-foto di sana. Tapi saya sama badut di sininya. Jadi gak ada pasangannya gitu. Soalnya ada lope-lope gitu khusus tempat buat bawa pasangan ke sini, cocok sekali ya. Aduh. Guys, hujan guys. Sekarang cari tempat berteduh dulu. Mungkin karena efek pandemi banyak yang tutup warung-warungnya. Jadi agak sedikit sepi. Menurut info di sini tuh ramenya tuh di sore hari, terutama di hari Minggu. Di sore hari di sini rame. Kita datangnya itu siang di sini, makanya belum rame. Sepi sekali ya. Sama kayak hati. Sepi. Oh, di sini danaunya ada tiga. Yang satu sebelah sana tuh. Cuman yang sebelah sana gak biru. Yang biru hanya dua. Ini sama sebelah sana. Ibu, siap. Dari mana? Mantap, woi. Oh guys, ternyata danau yang birunya tuh ada di danau ketiga. Tadi danau pertama menurut info sih karena udah banyak ikannya jadi gak terlalu biru. Danau kedua sedikit biru. Dan inilah danau ketiga yang kelihatan biru. Biru sembiru. Oke, guys, sekarang kita mau naik geteknya di sini. Dan info untuk geteknya yaitu dewasa 10.000. Untuk anak-anak ya 5.000. 5.000. Tadi kita udah bayar, sekarang tinggal naiknya. Ini bisa keliling maju, Pak. Di getek ini tuh ternyata ada ayun-ayunannya. Dan bisa ayun-ayunan. Menjadikan sekali ya kalau jomblo seperti ini. Ya Allah. Tuk Neng, kapan ikut bareng kesini sama A'a? Neng siapa? Neng, ya Neng. Neng Batur. Yang mau aja gitu. Yang mau aja, jomblo mah bebas. Iya. Ada topi koboi. Ada topi. Oh iya, benar mantap, Pak. Oh, ini 10.000 sepuasnya gitu. Oh, iya. Jadi dan 10.000 di sini tuh sepuasnya ya. Bisa foto-foto, bisa nge-review, bisa video.
Pokoknya mantep dah di Danau Biru ini. Oh, geteknya jalan tuh. Tadi kita dari sana. Panas, guys. Sama kayak lihat dia nikah sama orang, panas. Curhat deh. Itu kameramen kita sedang main air ya, soalnya dia berangkat pagi-pagi jadi belum mandi, sekalian aja ngejebur barangkali. Ini ya penampakan Danau Birunya, Telaga Biru Cisoka. Yuh, mantap sekali. Jadi kenapa airnya ini nggak biru, kelihatan lebih hijau kebiru-biruan? Karena tuh bisa dilihat langit di atasnya tuh mendung. Karena yang menyebabkan air telaga itu biru adalah pantulan dari langit biru yang dipantulkan oleh sinar matahari ke bawah. Makanya airnya itu terlihat biru kalau misalkan cuacanya lagi cerah dan tidak mendung. Oke, enyong. Tarik, bos. Tarik, bos. Pak, bantuan narik ya, Pak. Ayo kita bantu bapaknya narik. Sampai, okay, ke tepi. Tuh. Dan pertemuannya masih jauh, guys. Kita berada di tengah. Oke, okay, guys, sekarang kita break dulu. Warung sana. Warung depan. Warung depan. Tarik. Kita narik dulu ini nih. Agak siang dulu. Pelan-pelan, bos. Nanti kayak Titanic lagi, bos. Ini keteknya tuh bisa jalan nih, ya. Pakai dulu, bos. Biar kece, bos. Oh, saya punya kacamata. Oh, tadi pohon tuh dipakai. So, kita bantu bapaknya narik. Tarik dulu sekarang. Tarik, bos. Suara tarik tambang. Kenceng ini. Kita udah mulai dekat. Hey, bos, ayolah review. Oh, jadi seperti inilah ya keindahan Telaga Biru yang berada di Cisoka Tangerang itu. Jangan lupa kalau kesini bawa pasangan biar foto-fotonya enak. Mantul, bos. Mungkin ada kesan-kesan dari kameramen. Kemari, kameramen. Boleh. Pacarnya kameramen lihat nih jalan sendirian, dia agak ngajak-ngajak. Jadi apa kesan-kesannya, pendapat untuk Telaga Biru ini? Emang cukup bagus, bagus juga buat bikin spot foto, apalagi kalau mau pasangan di sini. Kalau mau foto private juga ya lumayan. Lumayan lah, bagus lah. Bagus. Kalau misal mau berenang juga bisa sih, katanya kata penjaga bisa. Kita juga ada sedia pelampung katanya di sini. Warung-warung juga banyak di sini, macam-macam juga makanannya. Ya lanjut, bos, gimana nih? Atau udah? Ya, setelah ini kita lanjut ke spot yang lainnya. Namun setelah ini kita break dulu lah. Kita nikmatin dulu Danau Birunya. Setelah itu kita makan. Okay. Jangan lupa makan. Cering.
yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini sampai ya minimal 1000 like. Jangan lupa subscribe channel ya, subscribe support channel ini supaya channel ini makin berkembang dan kita bisa memberikan kesan-kesan yang baik untuk kalian semua yang untuk menonton setiap menonton channel ini. Mantap. Oke, thank you. Request aja tempat spot yang paling bagus di mana aja, tinggal komen di bawah ya. Guys, oke. Okay. Segitu dulu dari kami. See you the next time, baby.